اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد بسم الله ما شاء الله لا يشرف سوء الى الله بسم الله ما شاء الله لا يشوك خير الى الله بسم الله ما شاء الله ما من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم ونكرم ونعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله إنكم تلو منيكا كولولان panjenengan insyaallah mangke kundur saking riki segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sing golek jodoh lah ketemu jodone. Mudah-mudahan sing dompete garing lah mudah-mudahan lah teles kabeh. Oke, urusan loro iki. Urusan loro iki mbok. Paling biyan ter dhewe. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kula lan panjenengan semakin hari semakin kiat untuk menghadiri majelis dan semakin kuat peneladanan kita kepada sang idola kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi kula lan panjenengan boten saged mengikuti Rasulullah kecuali dengan mengenalnya. Diceritakan masa muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu memiliki beberapa pengalaman dan tidak ada ceritanya Rasulullah niku hidup dalam keadaan bermalas-malasan. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berusia 5 tahun sudah mengembala domba, berusia 7 tahun sudah berdagang. Kanjeng Nabi umur 7 tahun niku wis dagang. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku lek wis krungsane krung mak-mak kakak-kakak kedang dredeku gak karuan. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka diceritakan riwayat an Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qol ma ba'atsallahu nabiyyan ila ra'al ghanam faqala ashabuhu wa anta faqala na'am kunta ar'aha ala qararbita li ahli Makkah. Kanjeng Nabi niku ditangleti kalih para sahabat sebab beliau mengatakan seluruh para nabi, seluruh utusan Allah pertama kali sebelum mengayomi umat, sebelum beliau itu memimpin umat, diperintahkan dan diajarkan oleh Allah untuk memimpin kambing. Jadi gue lagi pengen jadi nabi. Yo, langon wedus disik. Yo raiso. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai tanglet. Wa anta, apakah engkau juga ya Rasulullah dulu engkau pengembala kambing? Dan saya pun mengembala kambing semenjak usia masih kecil sekali, usia 5 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengembala kambing. Intinya lek panjenengan niku duwe masalah ten jero urip, berarti panjenengan akan dipersiapkan menjadi pemimpin. Panjenengan yang memiliki kesulitan ekonomi, memiliki kesulitan apapun yang ditempa oleh Allah dengan ujian, insya Allah mangke panjenengan akan nemoni kesuksesan dunia dan akhirat. Dan tiang nikule empun diuji ekonomi pasti dungane mandi. Kecuman amin amin wae mulai mau. Allahumma sholli ala Muhammad. Tiang nikule wis boten gadah
mesti dongone niku mandi. Lek donga langsung diijabah kali Allah Subhanahu wa taala. Sekali ngangkat tangan ya Allah, langsung dadi. Lebih kok kathah tiang-tiang sing boten gadah kok gak sugih-sugih. Isine sam sambat tok. Gak ono critane mung gak duwe gak sambat. Wis tambah melarat, tambah sambat. Tambah melarat, tambah sambat, tambah melarat maneh. Isuk isuk emang ana apa? Ora ana papane, mati wae. Aja kaya ngono. Lek ndonga niku langsung diijabah kali Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan tingali tiyang limpun boten gadah, mesti akeh sambate mbek syukure. Nomor satu niku tiyang bersyukur. Sebab Allah Subhanahu wa taala niku memberikan kebahagiaan kepada kita ingkang panjenengan boten nyuwun pun diparingi kali Allah Subhanahu wa taala. Ahibbullah lima yaghzukum bihi min ni'amih. Panjenengan itu harus mencintai Allah karena segala-galanya telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali, beliau menceritakan di Babul Qulub juz nomor 3. Niku diceritakan tiang mencintai seseorang atau mencintai yang lain, yang pertama karena ketampanan atau karena kecantikan atau karena keindahan. Wong iku seneng ambek liyane, seneng ambek barang, seneng ambek tiang karena dia indah, karena dia cantik, karena dia rupawan, mesti dicintai. Ono wong lanang dhuwur putih blengah-blengah melaku tok kene mbek kedip-kedip ngene. Ono sing model kaya ngono. Ono foto kirim aku, cekel aku sotonane Mbak Bare. Majelis kok gaya aneh-aneh to drun. Allahumma sholli ala Muhammad. Ojo sampe adung ana kedip-kedip mo. Mulai pincang kowe. Allahumma sholli ala Muhammad. Ojo majelis niki lek ana wong wedok diluk. Bukan muhrimnya. Nah, kebaya. Padahal yo ngene-ngene. Duwakno kejegur got mudah-mudahan ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Tiang niku mencintai sesuatu atau mencintai yang lain karena keindahan rupawan. Panjenengan kira-kira milih ndi? Ana omah gewedhi kok omahe Pak Kaji ngene. Ambek omah tok pinggire laut. Gak ana WC-ne karek ruboy, milih ndi? Eh? Milih ndi? Omahe Pak Kaji kok gewedhine ngono. Anake wayu-wayu meneh. Ayo ya, mulai ya sotone ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Berani mengganggu langkai dulu mayatku. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, luar biasa. Sampai diceritakan tiang niku mencintai yang lain itu karena keindahan. Apakah ada yang lebih indah dari Allah Subhanahu wa taala? Innallah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Allah niku paling seneng lek wonten tiang terus kok rapi. Lek dandanan niku rapi. Terus lek nggih baju iku matching. Ngerti matching mo gak? Coklat ono titik-titike putih terus digoreng bunder. Apa? Perbadokan roh kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku begak guyone ora iso bocah-bocah yo. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai diajarkan oleh Rasulullah nggih baju niku sing matching. Lek sarunge warnane coklat, golek baju dhuwurane putih. Ojo sarunge oranye, bajune ijo. Heh. Iki koyo traffic light. Kok lampu merah lho. Gak boys blas. Pokoke lek ana bocah nggawe baju gak matching. Iki jelas tidak mengerti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku ngajari kudu macak ganteng terus. Sampai diriwayatkan Rasulullah kemana-mana itu bawa cermin.
Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi ten pundi-pundi nggawa kaca. Terus ambek nggawa suri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi kemana-mana itu bawa cermin sama bawa suri, sunai Rasulullah. Sureni ambek Kanjeng Nabi priwoke ditata. Ora morat-marit mek gondal gandul. Kanjeng Nabi brewok, iya Kanjeng Nabi brewok, tapi gak koyok sarang burung. Kadang kok kayang wae mengisor. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing gari sing kedawan-dawan ning ngamukan napa. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku Kanjeng Nabi rapi. Dan rambutnya niku mesti dikasih minyak, minyak zaitun. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek koyok jaman saiki nu minyak apa jenenge? Minyak apa minyak minyak bimoli. Yo iki rambuté minyak bimoli ja iki. Gawe minyak sing wangi disureni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Macak sing ganteng. Ojo macak sing model-model wong cah saiki. Aku ndelok su. Mentel sawet sandal kok rasane. Rambut iki lho wis gak pis, gak sepira wong ganteng, rambut iki digaris-garis ini seret mangguri. Seret ngene. Heh. Wis ngono dhuwur wireng rambut diperes ngene. Kalek dhuure tok. Wis ngono disemir abang meneh. Melaku awan-awani garangan ucul kon dhewe. Ayo. Ngono. Ojo tiang Jawi kados kula panjenengan wis aja aneh-aneh. Tiang sepae kula lan panjenengan dos pundi siku eloki. Tiang sepae kula panjenengan itu adalah pasti bener. Gak ono critane wong tuwa niku salah gak ono. Allahumma sholli ala Muhammad. Lek bapake panjenengan seneng sarungan ten masjid, panjenengan monggo. Senengane to ngene masjid. Ojo bapake to masjid anake gak gaul bapake masjid, 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 masjid. Ono sing model kaya ngono. Oke. Okay. Wis mudah-mudahan wonge ora teko. Allahumma sholli ala Muhammad. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sing tenanan. Rambuté sing apik, baju sing mbois sing resik, ngono sing apik. Aja kompal-kompal. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, seseorang mencintai seseorang karena baik. Wong le apik masiyo panjenengan niku mboten kenal wonten setunggale pemimpin, wonten presiden. Wapi sembayange niku luar biasa. Sembayange luar biasa, 5 waktu di masjid. Tidak pernah meninggalkan tahajud, waya poso Senin Kamis luar biasa. Panjenengan cinta napa mboten? Lek kagungan pemimpin kados mekaten, pasti cinta karena baik. Wapi senengane nulung wong, anak yatim dipelihara, luar biasa. Walaupun beliau tidak pernah memberikan apapun kepada kita, tapi karena beliau memiliki kebaikan, maka kita akan condong kepada orang yang baik. Wong sing akale waras, pasti orang itu akan mencintai orang yang baik. Wong lek apik niku mesti disenangi wong akeh. Makanya berusaha di dalam kehidupan ini ojo sampai tok nggone donya duwe musuh. Naudzubillah mindalik, terutama mbek tangga-tangga, ojo sampai pedot seduluran. Ojo sampai pedot seduluran. Sampai dikatakan mata suul khatimah walau fi jawfil Ka'bah. Tiang niku pasti mati suul khatimah walaupun mati di tengah-tengah Ka'bah. Apa meneh tok ngene njobone Ka'bah. Wong lek pedot seduluran. Ambek tangga gak nyopo. Naudzubillah min. Ojo sampai pedot seduluran. Mudah-mudahan khususnya kula lan panjenengan santri-santri Ariduan, ojo sampai pedot seduluran. Jangan sampai bermusuh-musuhan. Kita semua telah diwadahi di majelis ini, mudah-mudahan bersaudara sampai nanti di yaumil kiamah. Amin ya rabbal. Ojo wong senengane pedot seduluran ini pasti rezekine akan seret. Dan ojo iri ambek tonggo. Ojo geman iri. Tonggone tuku sepeda motor anyar. Anyar, duk anyar, vario meneh, duk, duk, jantungnya wis duk, 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 oleh konti, duwe kerjane ngono-ngono wae, tuku sepeda motor, ono sing koyo ngono, wakeh serang arah gak,
hasut ambek tonggone hasut duwe sepeda motor, wis duwe korupsi orang arah gak boleh tekan di apa maneh ibu-ibu urip dhewean isik enom janda kembang jandane wayu kecowo ya wayu sotoni lho kaya mrene diajer wayah 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 wayo bocah pianting to kene iki kecok rame-rame ana bojoku untuk kene kecok. Allahumma sholli ala Muhammad. Ndak istriku cinta matiku sampai mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngono. Dadi ono rondo wayu meneh, janda kembang. Gak tau ketok mergawene terus montore niku BMW biyo. Mercedes Benz montore. Allah diopeni garangan ndi. Kowe rasani. Ojo gak ngerti lek kula lan panjenengan niku kalau tidak tahu jangan sampai berbicara. Sampai terus Kanjeng Nabi. Kafa bi mar'i kadiban an yuhaditsa bi kulli ma sami'. Cukup seseorang niku dikatakan pembohong, pendusta apabila dia menceritakan sesuatu yang dia tidak tahu. Iki dalile copy paste atau kopas. Saya usum kopas. Cetek, share ke grup. Cetek, share ke grup. Anda kalau tidak tahu kebenaran berita itu, Anda dikatakan pendusta. Laknatullahi ala kadzibin. Akan dikutuk oleh Allah orang yang berdusta. Termasuk orang yang berdusta, dia mengabarkan sesuatu yang dia tidak lihat dengan mata kepalanya sendiri. Atau lek jari wong tuban tembang jari. Jari ini jari, jari ini jari. Terus ini dikatakan pendusta. Ojo sampai tiang niku menceritakan sesuatu yang dia tidak tahu. Aku lho dikandani mbek pakiku gek mau tenan ono tabrakan tok ngarep kono, mbok critakno. Aku lho dikandani gek mau jenenge iku termasuk daripada berdusta walau kana shadiqan. Walaupun ini berita yang benar, berita yang pasti, tapi menceritakan sesuatu yang dia tidak tahu sendiri, maka itu dikatakan berbohong. Hati-hati ngabari wong. Lek wis gak ngerti, meneng. Lah apa meneh iki gak ono kabar, gak ono apa senengane darane wong tok. Tonggone tuku sepeda motor. Duh. 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 Ah, togel iki. Nomere piro metu jajal? Sowane jenengan tuku sepeda motor to yo. Oh iya, bojoku oleh rezeki. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki suamiku dari tempat yang tidak disangka-sangka. Gawaya. Wong lek wis kaya ngono aja malah uga cemburu. Ya wis panjenengan pangestune, aja tambah kok pameri. Ana wong tok omahe tambah dipameri. Ya ngono sepeda motor ngene wae kok cah melete tambahan. Jangan mengundang orang itu hasut. Makanya saya salut dengan Bapak Kapolri. Dongakno Pak Kapolri sekarang diberikan panjang umur, sehat walafiat, Pak Idham. Saya kenal baik dengan beliau dan beliau sudah kenal sama saya sangat lama sekali, Pak Idham nih. Luar biasa. Dilarang semua polisi menunjukkan kemewahan. Gak oleh pamer-pamer saya ini. Gak oleh, diajari tawadhu, diajari rendah hati. Mudah-mudahan ini bisa benar-benar terlaksana dan kita semuanya, khususnya para santri, harus tawaduk, harus rendah hati, ojo seneng pamer. Senengane pamer, ana wong lewis hasud. Wong lewis hasud niki bahaya. Min sari hasidin idha hasad. Hasud ini paling medeni. Ketok tonggone lewis beda model. Waduh, wis gak suwe tonggone teko motor suwe. Motor new jazz, all new jazz teko. Jazz teko. Jazz yang wapik. Tambah ketop, ketop, ketop. Duk-duk, belek setruk. Bongkoh tuh gak ngerti. Mereka hasut nih ngoten. Wong le hasut tuh ketok nikmatnya orang lain dia tidak tahan. Iri dengki na'udzubillah min dalik. Sampai akhirnya diparani. Disowani kali tonggone nih sing kagungan motor anyar. Lho, yuyu. Hede, kowe kok sampai duwe motor? Iya deh. Wong ngeceni motor iku rezeki saking Allah Subhanahu wa taala. Terus motor jazz iku yo mboten. Lah numpak apa? Numpak Alphard. Kuk
kuk bongko. Ojo sampai wong les duit-duit tonggon, duit tonggon, be motor anyar. Alhamdulillah suatu saat saya bisa meminjamnya. Ngono, duit sepeda motor. Ah, kapan-kapan aku iso nyelek. Yo ojo medit sampai tonggon. Orang melok toko nyelek, nyelek. Wis ngono tuh unit speedometer ditulisi. Yang meminjam harap isi bensin. Ya Allah. Wong kok kiri tenan to, Cah, Cah. Allahumma sholli ala Muhammad. Niat sedekah, sedekah ini memperkaya kita. Mudah-mudahan kita semua keluar dari tempat ini rezekinya dilimpah ruahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang ketiga, orang mencintai seseorang karena berbuat baik kepada dirinya. Panjenengan tingali to griyaku, tekel pecah kabeh. Tenan iki. Tekle pecah kabeh ora duwe kursi, ora duwe apa, belas. Omahku tungone rasa rinceng ora percaya kowe. Melbu. Tiba-tiba no ketok-ketok duk 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 duk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bib, niki griyane panjenengan. Iya, iya Dik, piye Dik? Kok gak ana kursine? Tak tukokno kursi ya, Bib ya. Sofa sing apik. Oh, iya Dik, matur suwun Dik. Teko, bluk, sofa umpama sotone lho kaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Umpama tenanan ya ora apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya niku ana wong teko. Delok bib, lah griyane kok panas ngene. Maklum Cah, Cah omahe kiai ora duwe sing ngene iki. Tuku AC to bib. Ya amin. Gak suwi tek teko. Bib, tukang AC terbaik di Tuban. Tak pasang papat to omahe sampean. Jeglek listrikku. Allahumma sholli ala Muhammad. Ora iso. Wis pasang kono pasang. Otomatis saya jatuh cinta apa tidak? Pasti seneng. DKI TV, DKI sofa, ke pasang AC, kulkas sing 8 pintu. Ono. Ono kerdus tumpuk yo. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, gak ana mesin cuci DKI. Waduh, Pak, wis Pak matur suwun, wis gak apa-apa. Panjenengan dulurku selawase. Oh iya, Pak, dulur, wis ora ngarah gak. Oh, DKI barang sing luweh apik, DKI dilayani luar biasa. Pasti kita akan jatuh cinta, pasti. Tahabbu tahaddu kata Rasulullah. Engkau jika mencintai seseorang, maka berikanlah dia hadiah. Mangkane kula suwun. Ojo sampai ninggalno majelis ini wis tak iming-imingi. Monggo kulo panjenengan, insya Allah kita akan sama-sama berangkat ziarah. Saya langsung yang akan mimpin ziarahnya, insya Allah. Saya yang akan mimpin ziarah mulai dari Tuban sampai Gresik, Surabaya, dan langsung kita insya Allah untuk menggelar tablik akbar di Malang. Mudah-mudahan iso berangkat kabeh. Amin ya robbal. Makanya kita kei tiket gratis wae. Nah, kok disik? Oh, sudruniyah iki repot. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah niku. Oh, bocah. Allahumma sholli ala Muhammad. Engkok dhisik sabar dhisik. Rasaineh wae saeneh. Allahumma sholli ala Muhammad. Pasti kita akan mencintai seseorang yang apabila berbuat baik kepada kita. Monggo kula lan panjenengan niku mikir. Apakah ada yang lebih baik melebihi Allah? Allah telah memberikan kita kedua mata. Allah telah memberikan kita telinga. Allah telah memberikan kita kedua tangan. Dikai sikil bek Gusti Allah. Apakah ada yang lebih baik melebihi Allah? Mboten enten. Siapapun yang lebih baik dari Allah tidak ada. Maka jika kita bisa mencintai seseorang karena kebaikannya, karena keindahannya, karena berbuat baik, apakah ada yang berbuat baik melebihi Allah Subhanahu wa taala? Maka wajib kita mencintai Allah. Bahkan panjenengan sak derenge nyuwun dumateng Allah, Allah sudah mengabulkan. Napa wonten panjenengan donga, ya Allah, fungsikan pankreas saya sehingga bisa memproduksi glukosa. Ono sing model kaya ngono? Ora ono. Ya Allah, sehatkanlah ginjalku. Ya Allah, gerakkanlah jantungku. Ya Allah, ususku ya Allah. Ono ora? Ususku ya Allah. Gedhi akeh cacinge ya Allah. Mangkane mangane telung piring ngene, ora warek-warek. Ora cacing naga jero wetengmu.
Allahumma sholli ala Muhammad. Mangan lek dahar iku maca bismillah dhisik. Bismillah. Maca bismillah. Koncoku takoki, gak maca bismillah ora. Takoki, "Duh. Iki engko sing mangan setan, diparani mbek setan kok segone dipek mbek setan kok." Ora. Wis karek sak puluhan langsung bismillahirrahmanirrahim. Nah, setane tak bujuki. Ono ngono bereng kok. Parikane wong lho ono ae. Allahumma sholli ala Muhammad. Yes, insya Allah itu bendera-bendera Ridwan nanti insya Allah akan dikirimkan tiket gratis sama Laskar. Laskar akan ke belakang, panjenengan jangan pulang dulu. Insya Allah akan dikasih tiket satu-satu. Insya Allah. Terus lek kurang, tongone omahku. Dan saya minta lek wonten tiang sing kepingin berangkat, gak duwe-duwek, ngomong, insya Allah tak bayari. Yakin tak bayari mbak aku. Tapi leken duwek-duwek, muni gak duwek-duwek, keren dadak weh. Amin ya robbal. Wae bejak tengone ziarah ketemu Mbah Habaib, ketemu Mbah Pali Jufri, ketemu Habib Jamal, putu-putune Kanjeng Nabi. Apa njaluk gratisan. Tapi lek bener-bener tidak punya, apapun saya sumpah demi Allah, tak bayari kabeh. Lek memang panjenengan gak duwe tenan kepingin berangkat ziarah, masih dodol-dodol ora masalah gawe aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi tak bali nih. Janji kuwi duwe-duwe. Wah, telik nol tengok ni sempakem gini. Bongkowe. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes mudah-mudahan sakit berangkat sedoyo. Kita insya Allah kita ziarah ke makam para wali. Insya Allah suatu saat kita akan berangkat umroh barengan. Amin ya robbal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Walakad asartu lina'timan awsufu tuhyil guluba tuhijul asjana. Wallah kad asna alih famayisawil kol minna yakunu thanana. Lakinna hubba fi sara'ili kad alimmani sohbati rabbina wahadana. Wa idim dajatna bil mawaddati hahunan fa'u'idi fakrina wa rajana. Lilwahidil ahdillahina mutawassilina biman ilahi da'ana mukhtarihi wa habibihi. Wa sofi zainil wujudi bi ilahu habana ya rabbana ya rabbana ya rabbana. بالمصطفى أقبل أجب دعوانا أنت لنا أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال فاغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربنا خطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا ودى بالحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فهكك سؤلنا واسمع بفضلك يا سامع دعانا وانصر بنا سنة طه في بكاء الأرض واكمع كل من عادانا واندر إلينا واشكنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضونا يا الله يا الله maafkanlah dosa-dosa kami يا الله monggo langite Gusti Allah niki dibikak monggo maus ya Allah ya Allah angkat suaranya ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Umatnya Nabi-Mu memanggil-manggil-Mu, ya Allah. Ya Allah, turunkan rahmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami membawa dosa, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tutuplah usia kami dengan husnul khatimah, ya Rab. Ya Rab, jangan sisakan dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, satukan kami dengan Nabi-Mu Muhammad, ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang sudah wafat, ya Allah, yang kami belum sempat berbakti, ya Allah, berikan cahayamu di alam kubur orang tua kami yang sudah mendahului, ya Allah. Ya Allah, orang tua kami, ya Allah, yang masih hidup, panjangkan umurnya, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami anak yang bisa berbakti dengan kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan kedua orang tua kami bangga dengan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami miskin di hadapan-Mu, ya Allah. Kami hina di hadapan-Mu, ya Allah. Ya Rabb, turunkan ampunan-Mu kepada kami, ya Allah. Ya Allah,
Ya Rob, sungguh mulia Engkau yang telah mengizinkan kami menyebut namamu, ya Allah. Ya Allah, jangan berdirikan kami kecuali Engkau telah mencatat kami sebagai hamba yang wafat husnul khatimah, ya Rob. Ya Rob, jangan pisahkan kami dengan guru-guru kami, jangan pisahkan kami dengan anak-anak kami, jangan pisahkan kami dengan orang tua kami, ya Allah. Masukkan kami, ya Allah, ke Jannatul Firdaus, jannah surga yang paling tinggi, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Rabbi, wajma'na wa ahbaballana fi dalikal firdaus, ya Rujwana. Bil Mustafa, sallallahu alaihi wa alaihi ma harukat yusoba aksana. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah al mawjud fi kulli zaman. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Jadi yang butuh tiket nanti ke yang perempuan ke sekretariat Aridwan Nisa di Jalan Pemuda Gang Perintis. Jadi saya sediakan tiket di sana. Yang benar-benar ingin berangkat, monggo panjenengan di Jalan Pemuda Gang Perintis nomor 1. Monggo saya siapkan untuk yang perempuan, yang laki-laki insya Allah besok datang ke sekretariat. Yang benar-benar ingin berangkat, tidak ada dana, saya siapkan tiket untuk berangkat ke Malang. Allahumma sholli ala Muhammad. Bishara lana nilnal muna zalal ana wa fal hana wadaru an jazawa dahu wal bishru hamulana wal bishru ad hamulana bishra lana bilnal muna zalalana wa falhana wadda Sachin